السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى As-Sayyidatu Fatimah tu Sayyidatu Nisa'il Mu'minin Masih menjelaskan tentang Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha Wa an Aisyah radhiyallahu anha anha qalat Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatan Wa alaihi mirtun mirhal min sya'rin aswad

Pernah Nabi keluar Di Pagi hari Dan Nabi Membawa uh, Semacam Selimut Yang terbuat Dari Apa namanya Katun uh, Atau Wall atau semisalnya Yang biasa juga Bisa dipakai untuk sarungan ya bukan sarung seperti yang ada di Indonesia ini ya kan seperti sewek itu. kalau orang Hadramut nyebutnya apa supaya dibawa oleh Nabi ke apa, ke, apa ahul Hasan Sayyidina Hasan bin Ali mendatangi Nabi. Nabi bawa apa namanya? Uh, selimut tadi. Sayyidina Hasan mendatangi Nabi. Oleh Nabi dimasukkan ke selimut tadi. Kemudian datang Sayyidina Husain. Dimasukkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Hasan di selimut tadi. Kemudian datang Sayyidah Fatimah dimasukkan ke selimut juga oleh Nabi. Datang Sayyidina Ali dimasukkan lagi. Perempat bersama Nabi lima Perempat bersama Nabi Lima orang Semakal kemudian Nabi mengatakan Inna ma yuridullahu liuzhiba'ankum Murdisa ahlal wa yutahhirakum tadhiru Lah hadis ini Setelah turunnya ayat ini Ayat inna ma yuridullahu liuzhiba'ankum Murdisa wa yutahhirakum tadhiru Nabi menyelimuti mereka Dengan mereka apa, Dengan mengatakan kalau mereka ini adalah ahlul bait yang dimaksud dalam ayat tersebut ini dinamakan dengan ahlul kisah dinamakan dengan ahlul ahlul kisah jadi kalau ahlul kisah hanya lima orang dengan nabi ahlul kisah itu hanya lima orang dengan nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein ada sini juga sudah pernah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab Alimu Al Auladakum Mahabbat Ali Baitin Nabi

keluar sama sekali di antara mereka. Jadi duduk bersama Nabi semuanya jadi satu. Kalau melihat kisahnya terlihat seperti ini saat Nabi hendak wafat, ngumpul jadi satu semua istrinya, nggak ada yang keluar sama sekali. Sehingga kemudian datang Sayyidah Fatimah berjalan tidak beda sama sekali cara jalannya dengan jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persis Falamma ra'aha ketika Nabi melihat Sayyidah Fatimah rahaba biha. Disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan marhaban bibnati. Summa ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Summa saraha fabakat bukaan syadida. Kemudian setelah disambut dengan mengucapkan selamat datang wahai putriku, Didudukkan Sayyidah Fatimah Di sebelah kanan Nabi Dalam riwayat sebelah kiri Nabi nah, Karena Posisi saat itu Nabi karena sakit Berada di Pangkuan Sayyidah Fatimah, eh Sayyidah Aisyah vhd Aisyah Di dalam pangkuan Sayyidah Aisyah Nah di BSI Kemudian di BCI Sayyidah Fatimah Nangis, geru-geru nangis guru geru tapi yo gak bro-bro seperti perempuan zaman sekarang. nangisnya geru-gerunya ya, seperti perempuan zaman sekarang karena eh, suara perempuan itu juga aurat. Sehingga walaupun nangis nangisnya enggak bro-bro sekedar cuma menangis. Tapi itu dikatakan sudah bukaan syadida. Tangisan yang sangat kuat. Falamma ra'a ja'a ha saru Ketika Rasulullah melihat Sayyidah Fatimah itu betul-betul merasakan kesedihan yang sangat luar biasa di BCI kedua kalinya oleh Rasulullah setelah di BCI tertawa. Yang tertawanya bukan ngakak seperti kita. Tersenyum bahagia dan terlihat dari wajahnya. Bagul maka Sayyidah Aisyah tanya kepada Sayyidah Fatimah, khasaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini ahlihi bisir thumma anta tabkin falamma gama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha ma gala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galat ma kuntu ufshi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirrah terjadi hal yang aneh Sayyidah Sayyida Aisyah tanya kepada Sayyidah Fatimah kamu ini diberi oleh Rasulullah keistimewaan dari keluarganya dengan diberi rahasia. Kemudian kamu menangis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, kalau ini bukan diriwayat saat Rasulullah wafat, saat Rasulullah hendak wafat ya, Rasulullah berdiri. Kemudian aku tanya kepada Fatimah, apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu? apa yang dibisikkan Rasulullah kepada kepadamu kok kamu habis dibisiki nangis kemudian habis dibisiki apa namanya tertawa katanya Sayyidah Fatimah aku nggak mungkin akan membongkar rahasia yang di yang diucapkan Rasulullah kepada aku bukan tipeku membocorkan rahasia orang lain ini rahasia nggak boleh dibocorkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu azimtu alayki bimali indak min alhaqi hadatsani lima hadatsani faqalat fa na'am ketika Rasulullah wafat setelah wafat Sayyidah Aisyah tanya kepada Sayyidah Fatimah aku ini sangat ingin mendapatkan kabar yang benar atas yang terjadi kepadamu saat itu maksudnya katanya saya dapat lima kalau sekarang akan aku ceritakan dulu Nabi masih hidup nggak mungkin rahasia Rasulullah bongkar tapi setelah Rasulullah wafat aku bongkar rahasianya fi fimaratil ula adapun ketika Rasulullah membisikiku di apa yang pertama kali fa akhbarani anna jibril kana yu'aridhul qur'an fi kulli sanatin marratan wa innahu aaradhahul al'an marratain. Ini sama dengan hadis yang ada di kitab Nurul Iman. Di akhir-akhir kitab Nurul Iman uh, rangkuman hadis Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim yang dirangkum oleh Al-Hibrimar selasan, ya. Itu di akhir itu ada riwayat hadis ini. Rasulullah mengatakan kabar bahwa jinab malaikat Jibril itu biasanya setiap tahun membe, apa, mengajak Rasulullah untuk apa namanya darusan ya darusan sekali tapi tahun ini darusannya dua kali darusannya dua dua kali wa inilah aral ajala ilah gaditarab mungkin pendapatku sih ini Men menggambarkan bahwa ajalku sudah mendekat. Enggak lama lagi aku akan wafat. Fattaqillaha wasbir fa inni nikmasalaf ana lagi, Maka bertakwalah kepada Allah. Sabarlah kepada atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya aku sebaik-baik pendahulu untukmu. Sebaik-baik pendahulu untukmu ya aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Sayyidah Fatimah itu buka Aku menangis sebagaimana kamu lihat tangisanku Falamma ra'a jaza'i Ketika Rasulullah melihat tangisanku yang sangat dahsyat Rasulullah membisiki aku yang kedua Faqala ya Fatimah Beliau mengatakan wahai Fatimah Ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin Au sayyidan nisa'i ummah Fadahik itu Rasulullah memisiki apakah kamu nggak rela apakah, apakah kamu nggak ridho apakah kamu nggak senang kamu menjadi pemimpin para wanita orang yang beriman atau dalam riwayat yang lain pemimpin para wanita umat ini apakah kamu nggak rela nggak puas nggak ridho itu tentunya ketika itu ditawarkan kepadaku ya aku tertawa senang menjadi pemimpin para wanita umat umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lah tertawaku sebagaimana kamu lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim lafat yang disebutkan di kitab ini adalah lafat dari Imam Muslim lafat hadisnya lafat daripada Imam Muslim tapi riwayat hadisnya dengan kata yang hampir sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Manzilatuha radhiyallahu anha inda rabbiha. Kedudukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. An huzaifah Sa'alatni ummi mata ahduka bin nabi sallallahu alaihi wasallam fagultu mali bihi ahdun mundu kaza wa kada wa nalat minni dari Hudzaifah, sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau ini sahibu sirri Rasulillah. Yang mendapatkan rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau bisa membedakan orang munafik dan orang-orang yang benar-benar beriman. Sampai Sayyidah Umar, Sayyidina Umar, saking takutnya terdapat dirinya itu ada sifat munafik tanya dengan Hudzaifah, apakah kamu melihat pada diriku ini ada tanda-tanda kenifakan katanya Rasulullah kepada apa Uzaifa katanya Sayyidina Uzaifa nggak ada nggak ada sama sekali tanda nifak karena itu Sayyidina Umar bersyukur karena tidak ada tanda nifak ada pada diri Sayyidina Umar kalau kita nggak mungkin tak kok ngunu ya mungkin karena kita merasa kita ini wis paling sempurna paling benar paling soleh seakan-akan sekarang salah iblas. Padahal kalau kita mau mengkoreksi Aduh bukan hanya tanda nifak Tanda kufur ada dalam hati kita eh, ya. oh, Buktinya banyak Masalah rizki itu paling paling nemen wis. Itu ada tanda-tanda kekufuran dalam hati kita Karena itu harus kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lah ini pernah ditanya oleh ibunya Apakah kamu ada pertemuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan? Katanya Hudeva nggak ada sama sekali, nggak pernah janji sudah lama, nggak ada pertemuan sudah lama. Ngamuk ibunya, diamu i. ibu yang baik ya. Wis koniku cedek habib haji terus unuka. Kau orang tua yang seperti itu, menyedek oh itu ilmu ake itu barokai. Kau no dekatlah dengan ulama terus. Jarang kita temukan seperti itu. Ini ibunya Huzaifah ingin Uzaifah selalu dekat dengan Nabi. Sampai kalau nggak dekat itu sampai diseneni. Ya. Enggak datang itu enggak melok pengajiannya itu diseneni. Kalau ibu sama sekarang kerjaan ngaji Ya. Fagultu. maka Huzaifah ngomong, dah ini hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa maghrib." wa as'alu an yastaghfira li walaki fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam maghrib fa shalla hatta isya maka saya sayyidina hudzaifah ngomong kepada ibunya ya sudah kalau itu biarkan aku datang kepada Rasulullah aku salat maghrib bersama Rasulullah dan aku memohon meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan kita berdua agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat kepada nabi salat maghrib bersama nabi sampai salat isya Kemudian semantakola Nabi pindah pergi. Fatabi tuh aku ikuti. Fabi nama dikina. Ketika kita sudah di jalan, Aradulin Nabi saw. Arid ajahu. Ada sesuatu yang datang kepada Nabi. Kemudian Nabi berbincang dengan sesuatu tersebut. Yaufaevan enggak ngelihat secara jelas. Pokoknya ada yang datang kepada Nabi dan Nabi berbincang dengannya. Kemudian setelah berbincang, sema pergi Nabi Fatabi itu Aidon aku ikuti lagi Fasami Amisyati Khalfahu Faltafat Ilaya kemudian Nabi mendengarkan langkah kakiku Nabi berhenti menoleh dan mengatakan man hadza Hudzafa Hudzafa bin Yaman malaka ya Hudzafa ya Hudzaifa Hudzaifa bin Yaman malaka ya Hudzaifa Nabi tanya siapa ini apakah ini Hudzaifa bin Yaman jadi Nabi melihat tapi tidak begitu jelas. Kelihatan Hudzaifah tapi memastikan apakah Hudzaifah bin Yaman? Katanya Nabi. Ada apa Hudzaifah? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. suhu bi ummi, diceritakan kejadian yang terjadi pada ibunya tadi. Kalau dimarahi habis dimarahi kalau enggak datang kepada lama enggak ada janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendoakan, "Ghafarallahu lak wa ummik." Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu dan dosa ibumu. Semua galali kemudian Nabi mengata, Amara aital Amara aital arid Allah di aradali. Apakah kamu melihat tadi eh, apa yang datang kepadaku? Fagul tu naam. Ya, aku melihat wahai oh Rasulullah. Fagala zali kama minal min al malaikat ilal ardi god goblah hadi laylah. Itu tadi adalah malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah turun ke bumi sama sekali kecuali hari malam itu malam ini saja dia keluar apa turun ke bumi wa qadisa adana rabbi fi an yusallima alayya dia meminta izin kepada kepada Allah di malam itu untuk datang kepadaku mengucapkan salam kepadaku jadi mudun mengucapkan salam kemudian memberikan kabar gembira wa yubasyiruni wa annal hasan wal Husain sayyida syabab jannah wa anna Fatimah alamin dan memberikan kabar kepadaku bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah pemimpin pemuda penduduk surga dan Sayyida Fatimah pemimpin para wanita seluruh alam kalau tadi riwayat pemimpin para wanita orang-orang yang beriman dan pemimpin atau pemimpin para wanita umat Muhammad ini tidak seluruh alam seluruh alam pemimpinnya adalah Sayyidah Fatimah anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein pemimpin para pemuda di surga Loh kok iso para pemuda ya nanti kita semuanya menjadi muda kembali ya kita semua menjadi dalam usia 33 tahun di surga ya usia pada usia 33 tahun di sini saya kira saya ketsuita balik no maneng. ya seperti cerita seorang wanita yang mengeluh kepada nabi bukan mengeluh ya apa tanya apakah aku ada di surga ya di gudang Nabi, kau nak no, di surga apa wes sudah tua nggak ada di surga tua seperti kamu nangis nangis ya tiwara di, di surga berarti tempat kalau nggak ada di surga di neraka pikirannya dia padahal nabi kuda kau nak no wong tua di sur surga kak gor nabi nggak bohong jok kakek goro. Nabi itu guyon gak goro. Ya. Dan ketika dibilangi seperti nangis, ditenangkan oleh Nabi. Ya, gak ada setua kamu di surga gak ada. Tapi dikembalikan di usia 33 tahun sebagaimana usia diturunkan Nabi Adam ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu lamina dijal kasir walam yak mulmina nisa illa Maryam bintu Imran wa Asia imratu Fir'aun wa Khadijah bintu Khailid wa Fatimah binti Muhammad wa fadlu Aisha ala nisa ka fadli Thalid ala sa'iri ta'am orang-orang laki yang sempurna banyak maksudnya akalnya cara berpikirnya cara pandangnya itu benar-benar dewasa banyak ada orang tua tapi cara pandangnya itu seperti perempuan apa ngambulan ada ada yang dicotek titik langsung muruk ono sing sensitif digoda ciut ya marang tahunan dudu dinoan tahunan ada macam-macam yang enggak seperti itu yang kalau dicotek cek ngamuk gak langsung ngamuk tetap tenang di apa diejek ya nggak sensitif seperti perempuan dan nggak tahu nyimpen lama kamul sempurna orangnya itu sedikit eh, banyak kalau laki-laki kalau laki-laki banyak oh, memang banyak satu zaman itu wali gotob itu sudah wali gotob ada autat abdal abdal semuanya seperti itu sifatnya banyak laki-laki tapi kalau perempuan nggak banyak yang seperti itu nggak nggak banyak titik gudang itu sensitif ngamu ngambul ya marang kali berbulan bulan bertahun-tahun memang ya seperti itu sepa, setengahnya setengahnya laki-laki ya apa kalau dalam hadis itu apa nis nis apa nis full fil dan nis one fit di naki satu aglen naki satu din kurang agamanya artinya ibadahnya nggak bisa sempurna karena dia terhalang head dan semisalnya juga naki sofil akal dalam cara berpikir pun juga kurang karena selalu mengedepankan perasaannya bukan akalnya yang, di, yang diutamakan adalah perasaannya lah nggak ada yang, yang sempurna itu nggak banyak katanya nabi kecuali beberapa yang disebutkan nabi yang ada di zamannya nabi empat lima lima yang disebutkan di zamannya Nabi 5 Maryam binti Imran ibundanya Nabi Isa Asia tu Emron atau Fir'aun Asia istrinya Fir'aun ya Asia istrinya Fir'aun tapi dalam riwayat Sahih bahwa istrinya Fir'aun ini enggak enggak pernah hubungan dengan Fir'aun sebab Fir'aun kalau mau mendekat itu selalu kayak ada ada yang menghalangi. Jadi nggak pernah tersentuh oleh Firaun nggak pernah. Tapi jadi sini nih. Jadi penyelamatnya Nabi Musa ya. Jadi penyelamatnya Nabi Nabi Musa nggak pernah tersentuh oleh Firaun. Kenapa? Dijadikan istrinya Rasulullah di surga nanti. Dijadikan istrinya Rasulullah di surga. Yo ya, kapantos sih. Ya. mau dicoba Firaun kayak Nabi Muhammad ya. Kak pantas Jadi memang sengaja jadi istrinya tapi nggak Gak tersentuh Dan beriman kepada Nabi Musa Istrinya Fir'aun Kemudian Khadijah bintu Khuwailid Istrinya Nabi Kita lihat sejarahnya di beberapa bulan yang lalu Dari ceritanya menunjukkan Kedewasaan akal Sayyidah, Fatimah, eh, Sayyidah Khadijah Dan Fatimah bintu Muhammad s.a.w Tambahi satu wafat dulu Aisyah Ini menunjukkan kalau Sayyidah Aisyah juga sempurna Wafat dulu Aisyah Alan Nisa keunggulan Sayyidah Aisyah atas para wanita selain empat tadi selain empat tadi keunggulan Sayyidah Aisyah atas semua perempuan selain empat tadi kafadli sarid ala sair ta'am seperti keunggulan asarid sarid itu seperti harisa makanan seperti harisa bukan harisa ada bahasanya beda lagi saya biasa melok hol ngerti Arisa, nggak ngerti Arisa pesen open PO ya. Seperti unggulnya sarit ala sair itu Lah sarit itu dari daging kambing, enak mahal, kelasnya itu kelas mahal. Ala sair am. pecel ya rawon, terus apa maning, sop lodeh, yo jauh. Oh, karo nasi mandi, sehat si, tuh. iki panganan istimewa, kak penyakitan, kakek mangan sego, iku penyakitan ya. Ini terbuat dari gandum dan daging, sehat dan enak. Itu khususnya di zaman Nabi, zaman Nabi kan lekak mangan apa kak, saat ini makanan orang-orang kaya. Kalau ibarat zaman dulu iku sing iso tuku tempe ku wong so, wong so, biasa mangan sego ambek uyat ya kan? lah saat itu di zaman Nabi ya orang-orang itu mangane roti garing, sing ngelu ya dengan sarit wado jauh perbandingannya itulah keunggulan sayyidah Aisyah atas para wanita selain empat orang tadi. Nah, itu ini menyebutkan khususnya hadis dalam Fatimah bintu Muhammad yang mana disebut oleh Nabi yang memiliki uh, akal yang sempurna benar-benar cocok untuk menjadi panutan karena nggak ada perempuan yang akalnya sempurna kecuali hanya sedikit ya, cocok untuk dijadikan panutan nah, itu kita harapkan mudah-mudahan keluarga kita dari perempuan kita bisa mengikuti meneladani Sayyidah Fatimah Tuz Zahra radhiyallahu taala anha dan kita sebagai laki-laki bisa mengajarkan kepada mereka apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin